Ya jadi ngono mas, kalau dari sudut pandangku ya. Ya. Sisi aku tak kesempe. Sebenarnya orang diskusi ku perlu marah apa gak usah marah apa biasa-biasa sih. Hah? Diskusi atau debat atau ngapain marah? Ngomong lek like, enggak sejalan dengan apa. Sih enggak perlu marah kan ya? Enggak. Karena kan setiap orang punya apa yang dia pikirkan dan apa yang dia pernah rasakan ya. Yoi. Setiap orang tuh dititrai itu, Mas. Jadi buat apa, Mas? Marah itu bisa kan menyelesaikan apa? Makanya ketika aku burung debat sama siapa kan? Oh, sampai di Google itu. Iya. Itu santai aja karena silver bagi seorang ilmuwan, Mas. Iya. Bertengkar adalah hal yang bodoh. Karena sebuah hal yang lumrah ketika orang tuh beda pendapat. Jadi pertengkaran tuh adalah sebuah kebodohan. Makanya ada gerakanku kayak siapa tuh senengnya agama humanistiku sampai lalen menyembah kursi. Gimana nih humanistik? Saking jengkelnya sama agama-agama yang ada dia, jadi bukan agama sendiri humanistik. Dia tuh sangat mengedepankan humanisme. Itu mah harus harmonis, harus humanis dan menolak konflik-konflik yang nggak penting, kecuali konflik gagasan dalam hal akademis. Tapi semua kan kembali lagi mas, prinsip masing-masing. Karena memang pada dasarnya manusia itu suka kekacauan. Pada dasarnya. Pada dasarnya. Padaku. Aku belum nemu orang yang memang pada dasarnya enggak suka kekacauan. Aku dengan anak kekacauan itu hari enggak pola sih. Jadi aku nolak terus. Makanya adanya Tuhan. Si. Kamu tahu enggak? Ya. Ketika ada swargo, apakah ada kekacauan? Tidak ada. Itu hilang kan kekacauan. Terus apa ya? Berarti kalau ada challenge sih untuk itu? Tidak ada. Kalau ada challenge kayak sesuatu. Oh, nah, ini kan kalau challenge. Kalau di dunia emang disisain sama Tuhan seperti ini. Kalau di surga, tidak ada. Itu semua hilang. Nah, hanya menikmati hidup aja. Aku kerungu orang Gus Baha ya. Kenapa ke orang Muslim harusnya semua kan manusia dibagi dengan usia yang sama. Nanti kan berjuang tahun. Kau masih kafir langsung Muslim. Yo. Logikanya Gus Baha aku masuk. Jadi ini ketika orang Muslim belum dikasih usia 1000 tahun ataupun abadi di dunia, dia akan melakukan penyembahan kepada Allah. Ya memang. Tapi umat kafir walaupun usia cuma 60-70 tahun. Walaupun dia dikasih usia 1000 tahun, dia kan tetap kawasan Allah. Tidak pernah sama Allah. Makanya orang Muslim dan orang kafir di sama-sama tempatnya berbeda, tapi jangka waktunya itu akan selamanya. Walaupun proses untuk mencapai tersebut cuma butuh 60-70 tahun. Karena itu, karena lesin Muslim dan beriman itu dikasih 60 tahun, nah tetap akan beribadah terus. Kemarin 1000 tahun, kemarin selama-lamanya pasti akan beribadah. Tapi lek wong sing ingkar, sing kafir ya dikit sumu sak dawa-dawane sak apa-apa dine ya kan ingkar kan. Tapi yang menarik secara fisika ya. Ya gitu. Fisika. Sip. Itu ada teori namanya frekuensi. Ya. Apa yang kita lakukan itu akan terpancar dalam gelombang frekuensi. Dan itu sifatnya abadi, Mas. Makanya di umur akhir nanti kita akan disajikan data kehidupan kita. Kenapa kok nggak bisa hilang gitu? Karena memang Allah menciptakan dunia ini berdasarkan frekuensi. Bahkan baju kita itu mengandung frekuensi, Mas. Makanya ketika kita ngomong itu gelombang frekuensinya terus mengalir sampai jauh melahir. Dia akan datang sendiri menyaksikan bahwa oke, Mas Idam tahu ngomongnya nih. Ini tahu ini, tahu ini, tahu ini. Itu frekuensi nih. Dari apa yang kita lakukan. Ini kan ono teori bahwa manusia
ketika dekat dengan penjual parfum dia akan wangi, ketika dengan pandai besi dia akan kosong. Iya tuh sebenarnya poinnya adalah di frekuensinya itu nggak bisa hilang. Semakin sampean berkumpul dengan orang frekuensinya positif, hidup sampean akan semakin positif. Makanya nih, meskipun hanya 1 tahun di dunia, misalkan ya, itu akan tetap abadi. Karena yang kita lakukan 1 tahun, itu akan terekam selama-lamanya. Iya. Makanya bentuk surga setiap orang itu beda-beda. Kalau ada sepoto mas, hanya kaflingnya foto, maksudnya satu wilayah. Kayak rumah adil kan, rumah sampai satu cluster foto, tapi juru namanya beda-beda. Beda-beda. Jadi itu sesuai ini. Amal masing-masing. Samaan beriku sama yang mana? Berpresentasi ke kesimpulan seperti itu. Iya. Surga. Walaupun dilakukan saat surga pertama sampai ke 7. Sama. Bedo-bedo isinya. Karena aku berpikirnya berdasarkan frekuensi tadi. Apa yang dilakukan setiap orang itu beda-beda. Karena Allah itu maha adil. Gak adil dong. Ketika satu klaster ya, Kanjeng Nabi Muhammad sampai Sayyidina Abu Bakar. Meskipun satu klaster, kira-kira ini segani podo atur gak? Pasti. Karena yang dilakukan Kanjeng Nabi dengan Abu Bakar itu beda. Apa yang dipertaruhkan Kanjeng Nabi dengan Abu Bakar beda. Apa yang dicari Kanjeng Nabi dan Abu Bakar itu beda. Gak bisa. Jadi itu ilmuwan banyak yang membuktikan frekuensi. Makanya kadang orang, aku ambil arah itu cocok. Karena masih merasa satu frekuensi. Ketika seiring berjalannya waktu dia merasa nggak cocok, berarti frekuensinya salah satu di antara keduanya itu sudah berubah. Pantangin terus, ayo. $10, $10.